Halo teman-temanku sekalian, welcome back lagi bersama aku, Gaby, dan di channel aku. Hari ini aku ingin memainkan sebuah game yang berada di Roblox yang berjudulkan Escape All of Us Are Dead ya guys. Jadi langsung saja kita memainkan game yang satu ini. Oke guys, jadi langsung saja play. Dan, ini kita berada di kelas ya guys. Apa nih? Best sleeping in class. Oh, lebih baik kita tidur di kelas. Oke, lampunya kedip-kedip. Apakah ada zombie? Kita harus kabur guys dari sekolah ini karena sekolah ini ada zombie ya guys. Itu seperti kayak yang di filmnya All of Us Are Dead. Aduh. Tiba-tiba aja ada ranjauan guys. Datang dari mana ranjauan itu? Oih, hati-hati lo guys. Oh, lampunya jatuh ceritanya. Let's. Aku takut guys. Oke, hati-hati lampunya jatuh. Saga, sekarang kita harus kemana nih? Halo teman, kembaran. Kita harus kemana nih? Es krim kah? Kita dapat es krim guys. Bisa gak sih nih es krim? Kok nggak kemakan? Gak ada es krimnya. Sekarang kita berada di ruangan apa nih? Gudang. Oh, sekarang kita ke hall ya guys, kayak di filmnya. Kita harus ke hall ngumpul rame-rame. Oh, itu zombie guys. Itu dia zombinya. Oke. Kita harus lompatin ini ya. Kalau kita jatuh kenapa? Oh, nggak boleh guys. Nggak boleh jatuh. Oke. Aku ngerti. Oke. Jadi di sini kita nggak boleh jatuh. Hati-hati ya guys. Aku suka banget guys sama film All of Us Are Dead. All of Us Are Dead. Itu cerita aja tentang zombie-zombie Korea ya guys. Aku demen nonton film zombie. Terus ini kita harus kemana lagi kah? Keluar. Oke. Sekarang manjat. Ke ventilasi kah? Oke. Ya salah guys. Harusnya manjat ke arah situ. Ya ampun. Salah. Oke. Kayaknya itu ada zombie guys di situ. Oh no. Di pantulan kaca guys, tapi nggak ada di ininya. Wah. Oke. Hati-hati guys. Zombie ini benar-benar menakutkan. Wah. Apa nih? Wah, hati-hati guys. Ini maksudnya apa sih, kita disuruh ngapain? Hah? Kita disuruh kemana guys? Waduh, salah nih. Kita harus kesini kah? Oh, pecahin kaca. Oke. Sekarang, harus naik ke ini, meja. Oke. Kiri atau kanan nih? Aku tidak tahu, ikuti jalan aja ya guys. Oh, ke jendela sini. Oke, kita ikutin tanda merahnya aja ya guys. Ya ampun. Apakah kita manusia sendiri? Di mana teman-teman kita yang lain? Apakah mereka semua sudah menjadi zombie? Sepertinya mereka semua sudah menjadi zombie, guys. Oke. Gimana caranya? Tolong! Nih. Loh. Kok zombinya ada yang gak pakai baju? Manjat! Hati-hati, temanku. Oke. Ini kita kemana nih? Hah? Ke situ atau ke sini? Ke sini kah? Oke. Loh, nggak bisa, guys. Loh, kayaknya kita ke situ deh, bener deh. Kayaknya kita ke sini, guys. Hah? Nah. Serem banget dia. Kenapa dia nggak pakai baju, guys? Ini kita harus kemana sih? Aku nggak tahu nih, guys. Kayaknya harus ke sini. Cuman... Oke. Thank you my friend, dia kasih tahu kita guys. Sekarang kita harus kemana lagi nih? Wah, kak kabur. Wah, teman kita mati. Ampun. Ketawanya jelek banget kamu. Teman kita di situ guys, kita cari jalan dulu aja. Wah, aku nggak tahu nih harus kemana sih sebenarnya. Dia kemana? Ih, zombinya jadi kayak setan dah. Kenapa suaranya kayak setan, guys? Oke.
Ini jalan buntu nih kayaknya nih. Jalan buntu, guys. Eh, zombinya kok hilang loh? Hah? Cuman ada suaranya doang. Suaranya kayak iblis, guys. Oh, ini dia. Mana teman kita? Teman kita di mana? Teman kita hilang, guys. Oke lah, kita harus sendirian berarti di sini. Suaranya udah makin mengerikan. Kalian lebih takut sama zombie atau setan? Aduh, lo kok ada kita atau kembaran kita nih? Ada manusia, guys, kayak kembaran kita. Hah, kamu tikus sama dengan mati. Jadi maksudnya apa nih? Di sini banyak tikus-tikus juga. Apa tuh? Apa tuh? Suara ada yang ngedobrak gitu. Oke. Kita ikutin panah aja, guys. Panah merah. Serem, guys. Serem. Zombinya udah kayak setan. Wah! Kaget loh, kaget loh. Astaga. Aduh. Oh. Kejadian di perpus, guys. Aku nonton, guys. Kejadian di perpus. Oke. Serem. Itu suara apa itu? Suara apa itu, guys? Oke, kita harus ikutin tanda merah aja, oke? Ini apa lagi? Ini apa, guys? Hah? Tunggu. Oh. Apa nih? Orange button. Just to correct. Oke. Wah! Salah. Oke. Wah, salah lagi. Oke. Gimana kalau kita di sini aja? Oke. Salah. Salah. Salah lagi. Coba yang ini. Yang ini. Salah lagi. Coba yang ujung ini. Lah, salah semua loh. Coba. Ini yang mana nih yang bener nih button ya, guys? Oh, yang tengah. Oke. Sekarang kita ke atas. Ke atas. Oke. Hati-hati. Wah! Wah, matilah aku lah. Kita nggak boleh nginjak itu, guys. Bolongan ini. Oke. Wah! Serem banget. Untung kita nggak nginjak. Sekarang kita disuruh ngapain nih? Loh. Oh, kita nggak boleh kena mejanya. Oke. Hati-hati. Mejanya mungkin terkena virus ya, guys. Oke. Ini apa nih? Tali. Jadi gimana lo ini? Oke. Terus. Aduh. Sekarang apa yang harus kita lakukan dengan benang ini? Oke. Apa nih? Hah? Exit keluar lewat jendela. Oke. Terus bener nih, kita harus keluar. Oke, kita harus keluar, guys. Nggak boleh ada di gedung. Kita harus berada di luar gedung ini. Oke. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Aduh, hampir jatuh ya, guys. Kenapa kita balik ke dalam gedung ini? Kenapa kita banyak ketemu kembaran kita ya, guys? Eh, ini apaan, guys? Weh! Apa ini? Tikus, guys! Tikus! Tikus yang sudah berubah jadi zombie. Oh, no! Oh, no! Serem kali. Ayo, temanku! Waduh, hampir aja mati. Oke. Okay. Aku berhasil. Oh, no! Ini tidak bagus.
Kenapa tiba-tiba saja menjadi gelap? Eh, keluar. Nah. Dia udah gak ngejar kah? Oke, dia udah gak ngejar, guys. Ya ampun, ketawanya serem banget. Kenapa ketawanya begitu? Oh no! Oh no! Aduh. Kenapa begini jalannya, guys? Aduh, kita harus lompat-lompat di jalannya nih. Wah! Bahaya banget. Wah! Fine. Temukan you. Hah? Temukan kamu? Hah? Correct button. Press the correct button-nya gimana, coy? Salah. Oh, 4, 4, 4, 4. Oke. Run, lari. Lari. Oh no. Kita dikejar di lari cepet banget lagi. Tolong. Tawanya serem banget lagi. Terus kita gimana nih? New level coming soon. Oh, jadi game ini sepertinya belum kelar dibuat sama developernya ya, guys. Baru setengah jalan. Jadi mau tidak mau kita harus mengakhiri gameplay kita sampai di sini ya, guys. Dan kita akan menunggu rilisan terbaru dari mereka ya, guys. Udah pasti bakalan aku mainin karena aku suka banget sama filmnya All of Us Are Dead ini ya, guys. Jadi kita tunggu aja coming soon-nya. Jadi kita tunggu aja rilisan terbarunya ya, guys, nanti. So, thank you guys yang udah nonton. Jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe. Bye-bye.